Memasuki bulan Agustus, ribuan bendera merah putih kembali dikibarkan para relawan dan penyelenggara Gebiar 10.001 Merah Putih di lokasi bersejarah halaman Gedung Perundingan Linggarjati. Penyelenggara dari Yayasan Jiwa Merah Putih, puluhan komunitas, siswa berbagai jenjang, serta pemerintah desa dan kecamatan setempat mulai memasang ribuan bendera pada 1 Agustus 2024. Gebiar 10.001 Merah Putih ke-9 ditandai dengan upacara bendera dan pemasangan secara simbolis bendera merah putih oleh perwakilan penyelenggara dan Camat Cilimus, Cece Hendra Kristianto. Menurut Camat Cilimus, kegiatan pemasangan bendera ini merupakan momen tepat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di wilayah Kecamatan Cilimus. Terlebih saat ini memasuki tahun politik, Kuningan sebentar lagi akan menggelar pilkada serentak untuk memilih pasangan kepala daerah. Dalam momen ini juga, Camat mengajak para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dan menghayati semangat kemerdekaan dari para pahlawan. Bagi remaja yang pertama kali memiliki hak pilih, Camat mengajak generasi muda untuk turut berpartisipasi. Menyalurkan hak pilih di pilkada sebagai bentuk kepedulian kepada negara dan daerah. Kemudian yang selanjutnya saya berharap melalui pemasangan 10.001 bendera ini bukan hanya sekedar seremoni saja, tapi tentunya bagaimana kita bisa memanai perjuangan-perjuangan yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu kita. Bagaimana kita meneladani dan tentunya kita bisa mempertahankan serta mengisi kemerdekaan yang sudah direbut oleh para pejuang. Sesuai dengan tugas dan pokok serta fungsinya masing-masing, bagaimana tentunya para pelajar bisa belajar dalam rangka mempersiapkan diri untuk bisa membangun Indonesia dan juga bagaimana generasi muda itu yang nantinya tentu akan menggantikan posisi-posisi kita saat ini. Kemudian yang terakhir tentu saya mengharapkan karena saat ini kita berada di tahun politik, bagaimana tentunya masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Cilimus bisa senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Semoga. Ketua Penyelenggara Heni Kurnia Asih mengatakan, panitia saat ini telah terbentuk dalam 2 pekan terakhir. Ada sekitar 50 komunitas yang diundang untuk bersama-sama memasang dan menjaga bendera supaya tetap berdiri selama bulan Agustus. Dilibatkannya banyak siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dimaksudkan supaya kegiatan nasionalisme ini dapat terus dilaksanakan oleh generasi muda berikutnya. Mengingat mereka yang tergabung di kegiatan ini merupakan orang-orang yang memiliki patriotisme tinggi dan tanpa pamrih menyumbangkan tenaga, waktu hingga bendera demi kesuksesan acara. Untuk itu, Heni mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kuningan untuk berpartisipasi karena panitia membutuhkan lebih banyak bendera untuk dikibarkan. Masyarakat juga bisa datang langsung mengunjungi Gedung Perundingan Linggarjati untuk melihat langsung ribuan bendera berkibar. Selain itu, panitia juga menyiapkan sejumlah acara untuk menyambut para pengunjung hingga 17 Agustus mendatang. Bagi mereka yang berminat berpartisipasi melalui donasi, bisa datang langsung ke Panitia Gebiar 10.001 Merah Putih di halaman Gedung Bersejarah Gedung Perundingan Linggarjati. Pemerintahan Kabupaten Kuningan, tolong gitu loh. Acara kami didukung karena kami dari Yayasan Jiwa Merah Putih beserta rekan-rekan komunitas dan seluruh lapisan masyarakat ini hanya punya kemauan gitu. Kami pun di sini Yayasan Jiwa Merah Putih hanya wadah sebagai pelaksana saja. Silakan yang lainnya untuk melanjutkan acara kami dan kegiatan kami dan tidak menutup kemungkinan buat kami penyelenggara ini untuk silakan datang, siapapun boleh datang kemari. Hari ini adalah Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan.